Yuhu, selamat datang dan welcome to Vicky Alba. Oke bro, kali ini saya akan melanjutkan City Skyline-nya cuy. Di episode ke-9 bro. Ya, di episode 9. Dan di episode kemarin, episode 8 itu, kita udah telah membikin kompleks perumahan elit bro. Dan di sini rumah-rumahnya udah pada dibangun bro, udah pada upgrade rumahnya, udah pada upgrade bro. Kalian lihat, jadi di sini ini sistemnya, bukan sistem ya, itu gedung-gedung perumahannya itu besar-besar bro. Jadi berlantai-lantai berapa ini, ada yang lantai berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, ada yang pokoknya ada yang paling tinggi juga bro, pokoknya macem-macem lah. Jadi dibandingkan dari komplek apa ini bro, dari komplek yang pertama kita bikin ini bro, pertama bikin game ini entah namanya apa ini bro, enaknya dikasih nama apa ya bro. Sebentar, ada iklan cuy, iklan ini minta dikosongkan. Oke udah. Oke, yang pertama ini komplek perumahan yang standar bro. Jadi di menu ini zoningnya itu ada beberapa residensialnya bro. Jadi ini yang low density residential, ini high bro. Jadi yang kalian lihat di depan sini ini low residential, jadi perumahan-perumahan yang ya sederhana gitu bro. Jadi gak begitu-begitu megah lah, cuma mungkin rumahnya lantai 2 gitu bro, ya paling jarangnya 3. Tapi kalau di perumahan yang baru kita bikin cuy di seberang sana ini perumahan elit bro. Tuh kalian lihat, ini rumah-rumah yang megah-megah ini bro, rumah yang bergedung-gedung gini bro, bergedung-gedung dah. Gedung-gedung dan juga ada hospitalnya bro, rumah sakit besar ini. Nah itu hospital, enaknya ini rumah sakitnya kasih nama apa bro. Oke, kita namain rumah sakit di komplek perumahan elit ini, kita namain rumah sakit Adi Usada bro, karena ini dekat rumah gue bro, rumah sakit Adi Usada ini. Jadi gue kasih nama itu karena rumah sakitnya besar ini cuy, bukan klinik ya, ini rumah sakitnya besar cuy. Oke, jadi kita masuk ke pokok dari game ke episode 9 ini. Saya maunya keinginan wali kota itu bro, mau bikin apa, tempat lahan pekerjaan lagi cuy. Tapi maunya kan pekerjaan yang di sini kan udah sisik. Tunggu iklan lagi cuy, iklan ini minta dikosongkan. Oke udah, kita lanjut lagi ya. Di sini kan udah ada komplek industriannya, ini komplek industrian forest, hutan-hutan gitu bro. Jadi kayak kayu-kayu ini bro, kalian lihat. Jadi isinya ini komplek industrian apa, kayu-kayu gitu. Sedangkan di sini industrian ya macam-macam bro. Ah, dan maunya saya itu di episode sekarang ini gue mau bikin komplek industrian apa di seberang sini cuy, komplek industrian minyak. Jadi kita lihat di sini ya bro, ini kita lihat lahan-lahan. Nah itu tuh kalian lihat gambar hitam ini gambar hitam cuy, oil ini. Jadi yang warna biru-biru ini ore, batu, jadi bebatuan ini. Kita akan bikin industrian 2 cuy, langsung 2. Tapi kayaknya yang saya bikin pertama itu industrian oil yang saya akan bikin terlebih dahulu. Jadi maunya, jadi di sini kan perumahan ya. Jadi ya kenapa saya taruh di sini industriannya, karena
di seberang sini sudah ada industri ya. Jadi warga-warga yang seberang sini biar gak kejauhan kalau mau kerja di sini, udah ada nanti di seberang sini gitu cuy. Jadi pekerja apa, komplek pekerjanya itu gak begitu jauh cuy. Masa komplek kerjanya di sini, kasihan yang perumahan di sini cuy. Kasihan perumahan yang di sini, jadi harus jauh-jauh. Kalau perumahan di sini, kerjanya di sini nih, kan jauh bro itu. Jadi maunya saya itu kasih komplek industrian di sini lagi cuy, satu. Jadi komplek minyak dengan batu bara, batu bara ya, tahulah pokoknya, tambang batu, oil, oil dengan tambang batu bro di sini. Oke, daripada bacot-bacot, kita akan bikin jalurnya bro. Ini kita ambil dari mana bro? Kita ambil dari mana? Kita ambil dari mana? Hahaha, masa ambil dari sini bro? Jangan dong. Gimana ya? Tunggu ya cuy, wali kotanya mikir cuy, mikir jalur aksesnya bro. Ini mau lewat jalan raya atau lewat jalan tol cuy, yang kesana itu yang enak dan juga enak untuk kedepannya gitu bro. Karena soalnya di sini saya nanti kasih perumahan juga bro. Kalau suatu saat ini demam residensialnya naik lagi. Kan sekarang ini demam residensial, demam industriannya muncak kan bro. Kalau komersial kayak pertukan kan masih setengah ya. Ini industriannya memuncak bro. Jadi gue bikin pekerjaan, lahan pekerjaan lagi cuy. Wali kota membuka lahan pekerjaan lagi untuk warga. Ini warga-warga mungkin ada pada yang nganggur ini cuy. Soalnya gak ada di industrian sini, gak ada permintaan lagi yang banyak bro. Oke, mungkin kita akan bikin jalurnya itu lewat tol cuy. Lewat tol dan juga jalan raya ini bisa bro. Jadi ini jalan raya bisa nyambung ke jalan tol gitu ya. Seperti gitu aja bro. Ya seperti gitu aja bro. Berarti oke, sabar. Kita pause dulu bro, biar apa, aman gitu, biar aman warga kita bro. Ya kita mulai dari jalan tolnya cuy. Jalan tol pakai ini kita gimana ya, masa lurus-lurusin bro, gak asik cuy. Kalau lurus-lurus aja ya, kita kasih belok-belokin. Jadi dari sini seret, belok ke kanan. Yap, ke kanan gitu cuy, biar ada manis-manisnya sedikit gitu bro jalannya bro. Masa ya lurus saja, lenger bro nanti bro. Oke, jalan tolnya udah selesai cuy, tapi ini jalurnya kebalik cuy, kebalik. Oke, udah dibenerin jalurnya. Ini kita sambungin ya, biar enak gitu cuy. Oke, seperti ini. Berarti tinggal jalan rayanya cuy. Mau disambung seperti apa ini? Kita sambungnya itu dari mana bro? Dari sini kayaknya.
Kita lagi bikin ini bro, jalan raya yang di bawah tol ini bro. Seperti ini jalanannya, jadi melewati di bawah tol gitu bro. Oke, udah. Nanti kita bikin apa lagi ya bro? Oh ya, nah, maunya saya kasih pertengahannya itu di sini bro. Di sini ini pertengahan, jadi maunya ini di seberang sini tambang oil, tambang minyak, terus di sini ini tambang batu bro, batu bara apa pertambangan batu lah gitu. Jadi jalannya ini gimana ya, apa belok? Udah, jalannya udah rata bro, berarti langsung bikin jembatannya cuy. Jembatannya itu di pertengahan sini bro, jadi miring inilah dari sini. Oh, pakai jalan lurus cuy, kok gak bentuk jembatan ya bro, pakai ini mungkin. Nah ya, kok pakai tol, bukan tol, jalan raya cuy yang besar. Seperti ini kan, oke. Ini ya, ini bingung bro. Oh, gini aja. Tolnya kita naik, berarti dihapus ya. Nah, mudah-mudah lah bro. Oke, udah, kita pakai yang standar aja. Berarti, nah, maunya gini, berarti itu yang dihapus ya. Oke, okay. Nah, dihapus semua lah. Ini nanti kita naikkan ya bro, jadi jembatan gitu bro. Tunggu, ini kok jadi gini cuy, kok jadi kayak jembatan bro jalurnya. Gak bisa ini tanahnya mungkin bro. Kita cek tanahnya ini. Oh, itu kan tanahnya sedikit menaik. Ini hapusin aja. Oke, udah rata, tinggal tarik. Seperti ini kebalik cuy. Oke, udah, berarti kita atur ini bro jalannya. Tapi sebelum itu, ini bukan, ya ini tanahnya mau gue atur ya, berarti pakai minyak dulu. Thank you.
Berarti gue kasih lahannya ini, bro. Di sini ada kereta api, cuy, ya. Kereta api di sini, bro. Nanti gue akan ngasih apa ya? Kayak kereta api yang pengangkutan barang-barang gitu loh, bro. Barang-barang apalah. Apa ya, bro, namanya? Ah, lupa lah. Lupa. Oke, udah, bro, seperti ini. Dan kita udah kan, berarti ini wilayah oil, wilayah tanahnya gitu, tanah oil. Dan ini sebelah kanannya itu wilayah tanah tambang batu, bro. Jadi kita pakai jalur berapa ya? Masih 6 dulu, bro. Masih 6. Ini jangan kasih itu rerumputan, janganlah, jangan jalan yang biasa, bro. Ini soalnya pabrik ya, bro. Apa kita kasih pintu masuk, bro? Iya. Apa kita kasih ya? Bingung, cuy. Bingung, bro. Bingung, cuy. Wali kotanya bingung. Mau kasih apa ini ya? Bundaran lah, pastilah. Iya, kasih bundaran di sini, tapi ini. Oke, udah, bro. Jalur apa? Jalur ini industrian apa ini, cuy? Industrian, oh ya, oil. Kita udah bikin, terus kita langsung kasih, cuy. Langsung kasih. Sebelum itu kita kasih listriknya, cuy. Listrik ini perlu. Ini kita matikan ya. Listrik ini perlu. Oke, kita kasih lahan wilayahnya, cuy. Lahan, waduh, sampai kereta apinya kena listrik, cuy. Nah, setelah itu kita kasih ini, cuy. Mana ya? Oh ya, ini. Ini oil industry. Oke. Kita taruh tandanya, tanda-tanda ini industrian oil. Habis gitu kita kasih zonanya. Oke, udah kasih zonanya. Kita jalanin dulu, bro. Kita jalanin sebentar supaya apa? Supaya letak listriknya itu ketemu, bro, nanti. Soalnya yang gambar biru ini ya letak jarak listriknya ini, bro. Area listrik itu. Jadi ini masih belum muncul, bro. Masih belum ada yang bangun. Ah, itu udah ada, bro. Ah, itu udah ada yang bangun. Ini industrian oil, bro. Jadi pertambangan minyak ini, bro. Ini udah mulai dibangun, tapi kok dibangunnya gini, bro? Cuma gini aja. Iya, bro. Cuma gini aja. Waduh, ini kok ada yang besar, bro. Kok berlantai? Oh, enggak. Ini apa? Kayak tambang apa tempatnya gitu, bro. Oke, udah mulai dibangun dan sekarang warganya butuh listrik, cuy. Oke, bro, ini industrian di kota kita, cuy. Industrian oil pertama kita, bro. Walalala. Siap-siap.
Mantap bro, tapi ini masih kurang cuy. Masih kurang. Ini zonanya masih kurang. Ya, di sini lagi penuh bro. Demam industriannya. Berarti kita kasih lagi cuy. Kasih zona-zona industriannya lagi bro. Supaya apa? Supaya warga kita itu pada kerja di sini bro. Pada maulah kerja di sini. Jalan rayanya jangan dulu lah, jangan dikasih dulu. Zona industrian oilnya memuncak ini, warga-warga ini pada ingin kerja di tambang ini bu, di pertambangan minyak ini. Kita kasih. Oke cuy, mungkin cukup sekian video saya. Kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar. Saya Fiki Alba mohon pamit. Sampai bertemu di next video. Bye. Bye wargaku.